Halo semua, dengan Simba Kreatif di sini. Banyak teman-teman ya, ataupun customer yang tanya kalau warna stiker Oracle 651 itu walaupun berwarna seperti ini, seperti hitam dop ini, banyak yang tanya bisa di print apa enggak. Kalau di Simba stiker udah pasti bisa, karena kita memakai mesin UV, dan UV ini adalah UV terbaru ya. Jadi ini adalah Oracle 651 yang, nah ini, kalau di mesin umum EcoSolvent tentu nggak bisa, tapi di mesin UV bisa. Nah ini adalah Oracle 651 ya. Nah ini warna apa saja, dasarnya apa saja, semuanya bisa di print di sini. Mungkin teman-teman bisa apa? Mungkin teman-teman kalau memang ada yang pengen ngeprint dengan bahan Oracle 651, jadi kalau buat wrapping mobil itu gambarnya itu langsung nyatu sama stiker, nggak nempel lagi, nggak usah nempel satu persatu atau yang bagaimana. Ini bisa kita print pakai UV seperti ini. Nah ini adalah salah satu contoh yang kemarin R3 kita modif, dan abang gantengnya itu masih ketagihan ternyata, dan mau nambah kap mesin dan atap juga bagasi di print. Kalau atapnya nggak print sih, atapnya polos. Jadi yang print itu kap mesin sama bagasi. Oke, nanti kita lihat langsung proses pemasangannya seperti apa dan hasilnya bagaimana. Jadi modif stiker gambar di Simba stiker itu bisa langsung di print di bahan apa saja dengan warna apa saja bisa. Nah ini bahan Oracle 651 kita print dan ini hasilnya. Dan juga ada tambahan nih, anaknya yang ganteng tuh. Jadi langsung di print di bahan Oracle 651 warna Black Dove, bisa langsung di print. Nah ini hasilnya tuh, tuh ganteng bro. Oke teman-teman, ini adalah proses pemasangan kap mesin. Barangkali teman-teman pengen tahu caranya masang Simba stiker seperti apa. Nah seperti ini. Jadi pemasangan kita kering ya, jadi harus dibantuin ada asistennya namanya, kalau bahasa kerennya itu asisten, kalau zaman dulu pembantu. Apa lu ketawa? Bantu berarti lu kan. Jadi kan dibantu namanya. No, apa namanya? Pembantu. Pembantunya mana? Itu. Si Kipli jadi pembantu hari ini. Nah. Ini prosesnya, bro. Jadi kalau masang kering itu langsung cepat selesai. Nah, ini masang santai, ini nggak balap-balapan. Ya, malah disantai-santain. Biar lama durasinya lah. Oh, biar lama durasinya. Biar duitnya banyak itu iklannya. Kagak, biar duitnya lebih lama. Terusnya. Lagi gua buru-buru mau mana sih? Nah. Buru bercantik aja. Lu beler ya? Lu beler ya? Beler ya. Lama. Nah ini untuk gambar sih request dari pemiliknya ya bro. Jadi kita ikutin request, apa saja boleh. Mau foto juga boleh. Mau gambar apa? Kamtip juga boleh. Nah ini prosesnya ya. Gak boleh ada suara berat-berat gitu ya. Gak boleh. Gak boleh. Itu barusan ada sekali. Ada. Itu kentutnya dia mungkin. Nah, udah hampir rapi kan? Mudah kan? Nah, di bagian yang lengkung ini bisa kita bantu pakai pemanas hot gun. Jangan air dryer ya, bro. Air dryer gak ngefek. Kalau bikin konten ada yang masang pakai air dryer itu bohong, tuh gak ngefek gitu.
Nah, pemasangan kering itu agak sedikit ekstra hati-hati ya, karena ya bagaimanapun namanya kering nggak seperti basah. Kalau basah tinggal selop 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 gitu cepat. Kalau kering agak perat. Enakan kering, enakan basah. Enakan apa? Enakan basah. Lu biasa main basah ya? Kalau kering rada gimana gitu. Cepat. Cepat. Selot masalahnya ya. Masa? Cepat cerat gitu. Baja bang ya. Ini pada sableng semua nih. Ada loss. Mana yang biasa sering ngecerot apa? Enakan basah. Kalau kering juga enak. Enakan basah. Ya enggak. Settingan dikit. Lu pada ngomongin apa sih basah dan kering? Curiga aku. Oh ini tua-tua ngajarin deh gak bener ini. Emang kalau kering kenapa? Cepet. Cepet. Baru setengah udah serut gitu. Pengalaman dia yang basah ada yang kering berarti ini. Ya kan? Oh dia ada kan kalau setengah ya belum. Iya maksud gue sedang berarti lama. Kalau sedang lama? Iya. Kalau yang basah-basah. Kalau yang kering-kering. Ngomongin apa sih? Ini stiker kalau kering rada rada ini rada apa? Rada cepat, rada perat. Iya, rada perat tangan cepat kejepit. Jangan dengerin bro, omongannya itu omongan menjurus ke mana-mana itu. Nah, udah selesai, tinggal yang sini. Piston. Apa? Piston. Ya, piston. Ya, sehar. Kalau punyamu namanya apa? Piton. Kalau pitonnya udah nanduk, waduh. Bahaya, matuk kok nanduk. Ya, baik-baik. Ya, ini apa? Sehar. Sehar. Ini apa? Beli dong, minta dibeliin dong. Sembarangan. Matera kalau begitu. Ini muset senjata pamungkas ini. Kecil juga, muset deh, gigit. Nih. Wih, langsung melentur ya. Bisa ngikutin lekuk tubuhnya ya, elu. Lekuk bodinya ya. Oh. Cuman gue juga bisa. Coba. Nah, salah. Ini rakal bisa mengikutkan posisi kendaraannya kan. Tuh, posisi apa lo yang bener lo ngomongnya? Posisi lekupan kayak mana gue jaganin nih. Pas bantu saya, saya jaga ini. Gue duda agar yang mau bantu. Berapa ini? Ini berapa? Oh lu duda? Kagak lah. Lu duda? Gue duda 3 tahun ini ya. Gue udah 9 bulan. Gue 3 tahun ya kan? Iya. Berasa jadi duda ya? Berasa jadi duda udah 3 jadi duda 3 tahun coy. Alhamdulillah gue. Ya bang curhat. Masalah itu masih lancar ya? Oh ala itu. B.O. Weh, udah main itu aja dia. Weh, bray, ini baterainya habis nih. Oke, teman-teman, jadi ini baterainya mau habis. Jadi kalau udah gini tinggal dipotong. Nah, itu kurang lebih sekitar 1 cm di luar kap mesinnya ya. Nanti untuk nekuk ke dalam. Nah, seperti ini. Ya, ini udah rapi semua, tinggal motong pinggirnya. Ini baterainya mau habis.
kemarin kan sudah masang nih yang sampingnya itu grafis sampingnya gambar yang gambar serigala itu dan sekarang ketagihan ternyata nambah apanya nih bang? Tempelan dan di kap mesin. Di kap mesin, nambah kap mesin ini terus. Nambah yang di atap, terus yang di terus belakang. Yang di belakang juga. Teman-teman. Pintu belakang gitu. Nah kita jadi untuk kap mesin seperti ini kan ini hitam dok, terus ini ada gambarnya kan. Jadi Oracle 651 langsung kita cetak dengan warna. Jadi di Shiba Sticker tuh bahan apapun, warna apapun bisa dicetak dengan mantap gambar. Pokoknya. Mantap. Pokoknya mantap, nggak sia-sia. Oke, terima kasih. Bos. Bener bos, saya nggak sia-sia, bener. Mantap. Ya, bos. Puas siap. Banget. Terima kasih. Dan di belakang juga ada gambar foto anaknya, bang. Iya. Iya. Anak keberapa, bang? Itu anak bontot itu bos. Anak bontot. Iya. Usia berapa itu? 5 tahun. Namanya? Namanya Bahar. Bahar. Iya. Bahar, mobilnya udah keren. Mantap, Bang. Mantap, enggak sia-sia saya datang ke sini jauh-jauh nih. Siap, terima kasih, Bang. Siap, oke, semuanya. Oke, sampai di sini dulu video terima kali kasih, ini. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Selalu sehat, kreatif. Amin. Sukses. Mantap, Bos.